Hai teman-teman, di video ini sekarang saya ada permainan Happy Dice. Jadi permainan apa ya, kocok dadu. Nah, kita lihat seperti ini Happy Dice. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dadu. Nah, ini seperti ini gambarannya. Oke. Nah, ini belakangnya. Jadi sudah berikut dapat dadu dan ada buku petunjuk di dalam box tersebut. Nah, sekarang kita buka ya. Mari kita buka. Nah, ini ada buku petunjuknya. Kita lihat dulu. Buku petunjuknya besar banget nih. Set. Wow. Oh, jadi ini juga langsung bisa buat main ini. Nah, jadi seperti ini tuh. Jadi bukan buku petunjuk juga, tapi ternyata ini untuk bermain. Jadi ini seperti kayak dia punya apa ya namanya ya, matrasnya ya. Jadi misalnya mau pilih mana, angka berapa? 6 atau 5, 4, 3, 2, 1. Terus saya pilih mana. Nah, terus ini seperti kartu domino nih. Ini seperti kartu domino. Nah, saya kurang paham karena kan saya tahunya cuma lihat seperti ini gitu. Tapi saya nggak tahu cara mainnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu permainannya, nah, gampang dah. Jadi tinggal langsung dimainin aja cara mainnya kayak gimana gitu kan. Nah, ini ada small, ada big. Jadi mungkin pilih angka ya, angka mau angka kecil atau mau angka besar gitu ya kan. Oh, ini ada big ya kan. Nah, terus mungkin mainnya ada domino juga, saya juga kurang paham. Nah, ini namanya juga permainan. Nah, ini saya lipat dulu. Nah, sekarang kita lihat barangnya seperti ini. Ini sudah dapat 5 dadu. Ya, 5 dadu. Bahannya juga bagus dadunya. Oke. Sebentar. Ya, baik. Jadi di sini memakai baterai juga. Nah, di sini baterainya 2 piece ya. Baterainya A2. Tinggal kita pasang baterainya seperti ini. Dan kita tutup kembali. Nah, di sini ada namanya tabung ya, tabung mika. Tuh. Tapi ini dari bahan plastik, bukan kaca. Oke, okay. Bahan plastik. Jadi kalau jatuh nggak pecah. Kalau kaca kan kalau jatuh pasti plang, udah pecah, susah ada dimainin lagi. Nah, kalau makanya kalau plastik ini, kalau jatuh mah setidaknya masih aman. Dan ini dadu. Dadu juga bagus bahannya, berat. Ini dapat 5 dadu. Nah, seperti ini. Ini kita tutup nih. Nah, kita tutup terus kita kunci. Nah, tuh kita kunci. Berarti dia sudah terkunci. Karena jadi gini, di sini dia ada pengaitnya. Ini pengaitnya. Nah, pengait. Jadi pengait ini kita taruh di selipan yang sini. Nah, kalau udah ketemu kita putar. Up, nah, putar. Ini pencet tombol merah ini berarti tandanya dadunya akan tershuffle atau terkocok. Kita lihat. Seperti ini. Nah, jadi sangat simpel banget. Tinggal kita pencet. Dadunya sudah terkocok dan angkanya sudah berubah-ubah. Bisa kita pilih angka kecil atau angka besar. Jadi kita bisa feeling-feelingan lah ya. Mau angka kecil atau angka besar. Berarti di sini hanya di tekan tombolnya. Nah, seperti ini. Ini angkanya berarti besar ya. Jadi ini tutupannya supaya kita tuh tutup seperti ini. Nah, jadi misalnya kita tanya nih sama pemain, mau kecil atau besar? Misalnya kecil, satu lagi pasang besar. Nah, udah kita jadi bandar misalkan. Kita pencet. Nah, ini saat menegangkan. Kan orang belum tahu nih kecil atau besar. Wah, pada deg-degan nih, pada berharap supaya menang, berharap supaya
misalnya dia bilang kecil, berarti jadi dadunya kecil. Kita lihat buka pelan-pelan. Ini sangat menegangkan saat dibuka. 1, 2, 3, pelan-pelan. Jereng. Nah, ternyata kecil kan? Menang. Nah, gitu. Jadi ini seru banget, ya kan? Ya, tapi disarankan jangan main judi. Nah, jadi kita kayak seperti main monopoli aja. Jadi pakai uang kertas mainan, ya kan? Koin mainan. Nah, terus main di buku matras ini. Nah, jadi tinggal kecil, besar gitu. Nah, jadi ini bisa main untuk berempat juga bisa deh sepertinya. Ini seru banget, ya kan? Jadi ini permainannya bisa juga buat kayak semacam undian gitu. Jadi kalau misalnya kecil dapat apa gitu. Jadi kita tuh pikir positif thinking aja, jangan main judi, tapi kalau bisa kita mainnya seru-seruan aja gitu. Jadi seperti ini aja. Tuh, dadah. Ini juga murah, harganya terjangkau kok. Ya, dan lagi ini nggak pasaran, dijual di mana-mana susah, nggak ada yang jual ini. Jadi saya impor, jadi khusus jual barang-barang unik di toko saya. Nah, bisa order aja langsung di Tokopedia, Shopee atau Lazada, ya kan? Saya sudah ada linknya di deskripsi. Teman-teman tinggal order aja, ya. Untuk koleksi boleh, untuk main sama teman-teman, sama saudara-saudara juga seru. Pokoknya dijamin seru. Oke, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Terima kasih ya. Oke.